Welcome guys, with me Mr. Small 2000. Kali ini gue akan melakukan test shot review Bidaman on NVM brand. NVM brand adalah salah satu produk KW, asalnya dari China dan penampakannya seperti ini ya teman-teman. Oke, masih lihat. Ada beberapa lain-lain yang cukup gue suka, salah satunya Notodos Poseidon nomor 1, yang kedua JBA, 3 Lifeline, keempat JBA, dan seterusnya ya, termasuk Battle Phoenix yang nomor 8 ya, dan Hunting Lex nomor 9. Oke, ini adalah yang akan gue review. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9. Dan ini adalah yang battle targetnya. Oke, let's begin. Nomor 1 kayaknya agak susah, but I'm gonna try. It works. Damn, it's not work. Satu fail. Kita balik ke nomor 2, si JBA. Coba fokuskan ke. Ah ya sudah. Fail again. Balik nomor 3. Oke, okay. Sukses nomor 4. Fokus. Gonna try again. One more time. Fokus. Oke, okay, lanjut ke nomor 5. Not works. Nomor 7. Ini lumayan ya, kencang kok. Okay, another try. To try. Okay. And the last number 9. Okay, guys, gua rasa yang paling membantu antara itu nomor 8 9. Saya itu masalah kurang, dan juga JBA 115 nomor ini juga lumayan. Oke, okay guys,
See you on the next episode of Bidamen. Hope, gue harap review ini bisa membuat banyak pengetahuan tentang bidaman, khususnya terutama bidaman yang KW seperti FM ini. Okay guys, see you. Don't forget to like, subscribe, and share with all your friends. Thank you guys. See you.